Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidil anbiya wa hadana ila tariqati sayyidil awliya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan taj'al qa'ilaha min as-su'ada. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله وأزكى الأزكياء اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله عن شيخنا وقدوتنا القدوة المقصومة بالأنباز أحمد محمد هجاني ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فيا معاشر الأساتذة الكرماء وأخوان النجباء para أساتذة para إخوان جماعة وظيفة yang berbahagia yang mudah-mudahan selalu dan senantiasa berada dalam lindungan rahmat taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala, senantiasa diberi istiqamah untuk berbuat taat, berzikir, melakukan berbagai macam kebaikan sampai husnul khatimah insyaallah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah sore hari ini setelah kita libur panjang kita buka kembali rutinan ahad sore di musala apa namanya Al-Badru, musala Al-Badru Kertas Indonesia ya. Alhamdulillah ini juga pertama kali saya masuk ke musala ini ya. Ada juga musala rupanya di sini ya. Nah, indah musalahnya, bagus di tepi sawah lagi, masya Allah, najib ya. Mewah, mepet sawah. Musala mewah. Memang benar musala mewah musalahnya ini ya. Mepet sawah dan juga memang bangunan juga mewah. Mudah-mudahan dengan langkah kaki kita menghadiri majelis ini ya, menjadikan hidup kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan kita selalu diberi istiqamah untuk berbuat taat, untuk berzikir, istiqamah dalam berpegang teguh pada thariqah Tijaniyah, bertawajjuh kepada guru kita Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu, sampai benar-benar kita bisa dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bersama guru besar kita Syekhuna Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para asatidz, para ikhwan, hadirin yang berbahagia, melanjutkan kajian kita kitab Al-Fathur Rabbani masih seputar bab yang kedua Al-Babu Tsani tentang beberapa kritikan dari orang-orang yang mengingkari beberapa perkara dalam thariqah Tijaniyah, kemudian dibantah oleh Syekh Muhammad bin Abdullah bin Hasanin. Kritikan-kritikan tersebut, pengingkaran-pengingkaran tersebut beliau bantah, dan juga perlu kita ketahui agar ketika ada orang yang mengkritik dengan kritikan yang sama, kita bisa menjawab dan membantah kritikan-kritikan tersebut. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala ilan qala wama ingkaruhu qawla syekh. Adapun pengingkaran seseorang akan ucapan Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Ada ucapan Syekh Ahmad Tijani yang diingkari oleh sebagian orang. Inna aqallal itmi'nan fi ruku'i was-sujudi qadru ma yusabbihu al-insanu fihi ma thalatha marratin bit-tartil. Syekhuna Ahmad Tijani radhiyallahu anhu pernah mengucapkan dalam salah satu makalahnya, sesungguhnya minimal ukuran tuma'ninah
ketika ruku dan ketika sujud dalam sholat, ini ukuran seseorang membaca tasbih ketika ruku dan sujud tersebut 3 kali dengan tartil. 3 kali dengan tartil. Ini yang dikatakan oleh Syafati Jani. Jadi minimal ukuran tumaknina ketika ruku dan sujud itu membaca tasbih 3 kali dengan tartil. Nah, ini yang diingkari dan dikritik oleh sebagian orang. Ya. Memang dalam mazhab Syafi'i juga mengatakan bahwa minimal kan ukuran subhanallah sekali itu sudah cukup. Nah, tetapi Syekh Matijah ini mengatakan belum cukup dan belum sah, kata beliau. Beliau mengatakan minimal itu 3 kali. Kalau kurang dari 3 kali, tidak cukup alias tidak sah, tidak diterima sholatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apa dalil yang dari ucapan Syekh Matijani radhiyallahu anhu? Nah, ini di sini si Syekh Muhammad bin Abdullah bin Hasanain mengungkapkan dalilnya. Fayaruduhu ma warada fi Sunan Abi Daud, maka hal itu dibantah. Kritikan dan pengingkaran orang tersebut terhadap ucapan Syekh Matijani ini bisa dibantah dengan hadis yang diriwayatkan dalam Sunan Abu Daud oleh Imam Abu Daud. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza raka'a ahadukum falyaqul salasa marrat subhana rabbiyal azim. Apabila sesalah seorang dari kalian ruku dalam salat, maka hendaklah dia mengucapkan 3 kali. 3 kali subhana rabbiyal azim, tasbih subhana rabbiyal azim. Wa idza sajada falyaqul subhana rabbiyal a'la, dan apabila dia sujud maka hendaklah dia mengucapkan tasbih subhana rabbiyal a'la 3 kali. Nah, ini dalam riwayat Imam Abu Daud dalam sunannya. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat lain dalil bahwa tasbih ruku dan sujud itu 3 kali. Rasulullah bersabda, "Idza raka'a ahadukum faqala fi ruku'ihi subhana rabbiyal azim wa bihamdi salasan faqad tamma ruku'uhu wa dhalika adnahu." Apabila salah seorang dari kalian ruku, kemudian dia mengucapkan ketika ruku tersebut 8 tasbih, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Ya, kalau ini malah ditambah subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Ada wa bihamdi. Kalau hadis pertama tadi sampai subhana rabbiyal azim saja, ya. 3 kali. Kalau ini yang hadis yang kedua, subhana rabbiyal azim wa bihamdi salasan 3 kali, maka sungguh telah sempurna rukunya. Wa dzalika adna, ada tambahan lagi kalimat, dan itu paling minimal, paling rendah. Dzalika adna, ya. Jadi paling sedikit itu 3 kali. Kalau kurang berarti ya tidak cukup alias tidak sah. Ini hadis lebih tegas lagi ini. Ada kata-kata wa dzalika adna, dan itu paling rendah minimal. Wa idza sajada, dan apabila dia sujud, faqala, lalu dia mengucapkan fi sujudihi dalam sujudnya subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la salasan 3 kali, faqad tamma sujuduhu wa dzalika adna, maka sungguh telah sempurna sujudnya, dan itu paling rendah minimal 3 kali. Unzur syarh al-Farisi li uddatil husnil hasin. Kemudian beliau Syekh Muhammad bin Abdullah bin Hasanain berkomentar, lihatlah syarahnya Al-Farisi, syarah Al-Farisi terhadap kitab Uddatul Husnil Hasin. Wa fi syarh at-Tahdzib li Abi al-Hasan, dan juga lihat syarah Tahdzib karya Imam Abi al-Hasan. Ba'da masaqa hadal hadis, setelah beliau menyampaikan hadis ini, hadis yang di atas tadi dalam syarah Tahdzib itu disebutkan, setelah beliau memaparkan hadis ini, qala Ibnu Hubaib mengatakan, yuridu anna dhalika adna takhfifi alladhi yubtagha fir ruku'i was sujudi. Nabi menghendaki dalam sabda beliau dalam hadis tersebut bahwa 3 kali, ya,
mengucapkan tasbih 3 kali itu adalah adna tahfif, paling rendahnya ukuran cepat dalam ukuran mempercepat dalam membaca tasbih itu minimal. Berarti dalam semua sholat, mau itu sholat fardu, sholat sunnah, sholat tarawih, sholat witir, mau itu semuanya minimal 3 kali ditakbir itu ditartil. Alladhi yubtagha, yang dianjurkan, yang dituntut dalam rukuk dan sujud, yang dikehendaki dalam rukuk dan sujud itu minimal 3 kali. Amin al-jaysh, ya, ini dikutip dari kitab al-jayshul kafil. Al-jaysh. Waqala fir rimah, dan disebutkan juga dalam kitab rimah yang ditulis oleh Syekh Omar al-Kuti. Syekh Omar al-Kuti dalam kitab rimah. Qala fi syarhil aziyah libni Abdus Sadiq. Disebutkan juga dalam kitab syarh aziyah karya Imam Ibnu Abdus Sadiq. Wa inna aqallat tuma'ninati qadaru ma yusabihul insanu fihi salasa marrat. Sesungguhnya minimal ukuran tuma'ninah dalam sholat itu, ukuran seseorang bertasbih di dalam sholat 3 kali. Itu ukuran tuma'ninah minimal. Itu yang disebutkan dalam kitab syarah aziyah karya Ibnu Abdus Sadiq. Waqala hujjatul Islam. Nah, itu diantara yang beliau hadis-hadis yang menjadi dalil dari Syekh Batijani radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwa ukuran minimal dari tasbih dalam rukuk dan sujud ketika salat adalah 3 kali tasbih dengan tartil. Subhana rabbiyal azim, itu minimal. Kalau mau ditambah wa bihamdi itu lebih lengkap, itu lebih afdal. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Kalau mau cepat 6 kali. Subhana rabbiyal azim, 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 itu ukurannya. Kalau kurang, maka kata beliau Syekh Matijani tidak cukup. Maka hendaknya kita dalam beribadah itu harus benar-benar sempurna dan benar-benar berhati-hati. Keluar dari khilaf itu lebih afdal. Ada yang mengatakan cukup dengan sekali tasbih, kemudian ada yang mengatakan tidak cukup, minimal 3 kali tasbih. Nah, kita akan lakukan yang terbanyak itu untuk keluar dari perselisihan. Nah, itu lebih abdol, terutama dalam masalah ibadah. Kita dalam masalah ibadah ini jangan hanya yang penting sah, tapi bagaimana supaya ibadah kita itu diterima oleh Allah SWT. Ibadah yang sah belum tentu diterima. Ibadah yang diterima sudah pasti sah. Nah, ibadah yang diterima sudah pasti sah. Makanya kita harus melakukan ibadah itu sempurna mungkin dengan adab-adabnya. Adab juga. Tidak hanya yang penting gugur kewajiban. Yang penting sudah melakukan, tetapi bagaimana supaya memang ibadah kita itu benar-benar bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa benar-benar membuat Allah itu ridha kepada kita dan menerima ibadah kita tersebut. Wa qala hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali. Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali, beliau mengatakan dalam kitab Bidayatul Hidayah fi Adabish Shalah. Dalam kitabnya Bidayatul Hidayah tentang adab salat, ini kitab kecil ini. Kitab Bidayatul Hidayah ini kitab kecil itu. Tentang adab salat itu juga beliau bicara tentang fikih ibadah, kemudian disertai dengan adab-adabnya. Ada adab sholat, adab ketika wudhu. Itu kitab kecil. Itu. Kitab ini dalam kisahnya Syekh Ali Baras, salah seorang khadimnya Al-Habib Omar bin Abdurrahman Al-Attas, penulis, penyusun Ratib Attas itu, disebutkan ketika beliau luber dengan asraran anwar, cahaya dari Allah Subhanahu Wa Taala, tidak kuat. Cahaya itu cari, manggil-manggil muridnya tidak ada. Yang ada ketika itu Syekh Ali Baras, khadimnya ini. Beliau pun datang. Ketika Syekh Omar bin Abdul Rahman Al-Attas itu dalam kisahnya berteriak, menjerit, datang Syekh Ali Baras. Ketika beliau datang, langsung disuruh oleh Al-Habib Omar, ambil kitab, apa saja kitabnya.
ambil kitab apa saja kitabnya, bawa kemari. Dia pun dengan cepat mengambil. Nah, kebetulan yang diambil itu kitab tipis ya, kitab Bidayatul Hidayah. Kitab Bidayatul Hidayah. Nah, kemudian kata beliau, iftah waqra', buka kitab itu dan baca. Beliau ini kerja sehari-harinya cuman khidmah, enggak pernah ngaji, cuman khidmah. Karena gurunya nyuruh buka, baca, ya dibuka, awalnya baca. Bismillah, Alhamdulillah, baca mukaddimah, selesai, tutup. Nah, langsung ditransfer ilmunya, langsung masuk ke si murid tadi. Nah, untuk menghilangkan cahaya-cahaya tadi, kalau enggak ditransfer tadi, enggak di anual itu enggak ditransfer, itu berbahaya bagi tubuh beliau tadi, sehingga ditransfer ke muridnya. Jadi, wali besar, sampai sekarang ini terkenal. Dan beliau sampai mengatakan, orang yang membaca Fatihah kepadaku kemudian tidak membaca kepada membaca Fatihah kepada Syekh Ali Baras, tidak aku terima, kata beliau. Makanya dalam wirid ratib atas itu mesti ada itu Fatihah untuk Syekh Ali Baras, itu ada itu. Bahkan di belakangnya setelahnya ada pawateh, Fatihah bulan-bulan-bulan, mesti ada Syekh Ali Baras. Itu kisahnya seperti itu. Nah, ini kitab Bidayatul Hidayah, kitab azim, kitab luar biasa di sini. Di mana Syekhul Islam, Hujjatul Islam, Imam Ghazali, beliau mengatakan, summa kabbara liruku ila anqal, ketika beliau berbicara tentang adab sholat itu. Kemudian, darah dia bertakbir untuk ruku, sampai beliau mengatakan, waqul, dan katakanlah, subhana rabbiyal azim wa bihamdi salasan. Ucapkanlah ketika ruku itu, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, tiga kali. Ini tuntunan dari Imam Ghazali. Imam Ghazali kan juga bermazhab Imam Syafi'i. Dia mengatakan, baca tasbih tiga kali. Wa in kunta munfaridan faziyadatu ala sab'ati wal ashrati hasanun. Kalau kamu sholat sendiri, sholat fardu ataupun sholat sunnah sendiri, maka lebih dari tiga kali, tujuh kali, sepuluh kali itu baik, kata beliau. Nah, lebih lama lebih baik, lebih bagus. Ketika ruku dan sujud itu semakin lama itu semakin bagus kalau sholat sendiri. Tapi kalau jadi imam jangan. Karena banyak orang punya hajat, orang tua harus ngikuti, jangan mengikuti kemauan kita sendiri. Kita memimpin banyak orang. Ini kalau sendiri, kata beliau, ditambah lebih baik 7 atau 10 kali. Tapi kalau menjadi imam, nah itu maksimal 3 kali itu. Sumas ilantal, sampai pada ucapan beliau, sumas sujud, kemudian sujudlah. Waqul, dan ucapkanlah ketika sujud, subhana rabbiyal a'la salasan. Jadi kalau tasbih ketika ruku tadi ada wabihamdi, subhana rabbiyal azim, wabihamdi, tiga kali. Tapi ketika sujud, subhana rabbiyal a'la, tanpa wabihamdi, salasan tiga kali. Wa in kunta munfarid dan fazid, jika kamu sholat sendirian maka tambah, lebihkan dari tiga kali itu lebih lebih afdol. Ini kata Imam Ghazali mengenai ukuran tuma'nina ketika ruku dan sujud. Wa qala fi adabil imamah, dan beliau juga Imam Ghazali berkata tentang adab-adab menjadi imam, jadi imam sholat. Jadi menjadi imam itu juga harus mengerti adabnya, harus mengerti tata caranya. Dan menjadi imam tidak mudah menjadi imam. Wala yazidul imam ala salasi fi tasbihatir ruku'i wasujud. Seorang imam, imam sholat tidak boleh menambah lebih dari tiga kali tasbih ketika ruku' dan sujud. Tidak boleh. Maksimal itu tiga kali. Itu untuk yang menjadi imam. Maksimal tiga kali dan minimal pun juga tiga kali. Bihaitsu ayyamul qam li alla yuaddiya ila tanfiril qaumi. Nah, sekiranya akan membuat makmum jadi bosan. Kelamaan, bosan jadinya, agar tidak menjadikan makmumnya, qaumnya tanfir, lari nanti. Ini kelamaan nanti orang akhirnya lari, tidak mau ke situ lagi. Wah, imamnya lama ini. Akhirnya tidak mau ke situ, tidak mau ke musola itu karena imamnya terlalu lama kalau ngimami. Khairul umur awsatuha. Sebaik-baik urusan perkara itu yang tengah-tengah. Tidak terlalu lama, tidak juga terlalu cepat.
terlalu cepat juga ya, ngos-ngosan ya. Nah, jadi enggak bisa khusyuk juga, terlalu cepat itu bisa capek juga. Nah, ngos-ngosan ya, terlalu lama juga ya, enggak bagus juga ya. Nah, terlalu lama itu. Wa an Sufyan yaqulu, dan dari Imam Sufyan As-Tsauri ya, beliau mengatakan al yaqulul imam hamsan hatta yatamakkanal qaum minas salas. Nah, ini mazhabnya Imam Sufyan As-Tsauri. Beliau malah mengatakan kalau Imam Ghazali kan maksimal 3 kali. Tapi kalau Imam Sufyan As-Tsauri, adalah seorang imam mengucapkan tasbih ketika ruku dan sujud itu 5 kali malah. Sehingga para makmum itu bisa untuk membaca 3 kali. Untuk membasi itu, supaya makmum bisa membaca 3 kali. Jadi imam ketika ruku kan imam kan lebih bergerak lebih dulu dari makmumnya dan otomatis dia membaca lebih cepat jadi makanya kata Imam Sufyan As-Tsauri, imam itu hendaklah membaca 5 kali memberi kesempatan supaya makmum bisa membaca 3 kali tidak tergesa-gesa makmumnya Kalau imamnya cuma baca sekali, kira-kira makmumnya tidak dapat baca akhirnya. Subhanallah, langsung diri ya. Nah, jadi makmumnya tidak sempat baca. Jadi sholatnya jadi berlomba-lomba. Jadi. Waqala Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan, La yazidu ala salasi fihima. Imam Syafi'i mengatakan, seorang imam dalam salat tidak boleh membaca lebih dari 3 kali ketika ruku dan sujud. Itu Imam Syafi'i. Kalau mazhab Imam Sufyan As-Tsauri malah menganjurkan 5 kali. Tapi kalau Imam Syafi'i tidak boleh. Tidak boleh lebih dari 3 kali ketika membaca tasbih ruku dan sujud. Itu beliau juga ada dasar bahwasanya pernah Rasulullah menegur seorang imam dari sahabat yang terlalu lama menjadi imam. Sehingga ditegur oleh Rasulullah, karena engkau memimpin satu kaum, ada yang butuh ini, ada yang orang tua, ada yang dan sebagainya, sehingga tidak semua orang seperti engkau, kata Rasulullah. Jadi oleh karena itu Imam Syafi'i mengambil kesimpulan untuk orang menjadi imam, maksimal tasbih yang ia baca ketika ruku dan sujud 3 kali, jangan sampai lebih dari 3 kali. Intaha. Wa ma adarika faqad qala Syekh Ahmad Ibnu al-Mubarak. Bersamaan dengan hal itu, Syekh Ahmad Ibnu al-Mubarak telah mengatakan innal waliya al-mabtuha alaihi, itu tadi dalilnya ya. Dalil dari Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu yang dikemukakan oleh Syekh Muhammad bin Abdullah bin Hasanin. Kenapa kok Syekh Ahmad Tijani mengatakan bahwasanya minimal ukuran tasbih itu 3 kali, kalau kurang dari 3 kali tidak cukup, kata beliau. Itu sudah dipaparkan dalil-dalilnya. Dan juga ada makalah dari Syekh Ahmad bin Mubarak, beliau mengatakan innal wali al-maftuha ali, sesungguhnya wali yang telah putuh, telah dibuka akan hijab oleh Allah SWT. Syekh Ahmad Tijani, guru kita, tidak kita ragukan lagi bahwasanya beliau itu minal awliya al-maftuha alihim, termasuk dari golongan para wali yang sudah maftuh, bahkan beliau adalah rajanya para wali yang maftuh. Jadi seorang wali yang sudah dibuka hijabnya oleh Allah, la yataqayyad bimadhabin min madahibil mujtahidin, tidak terikat dengan mazhab yang 4 ini. Jadi seorang wali yang sudah maftuh, mereka tidak terikat dengan salah satu dari mazhab, dari mazhab-mazhabnya para ahli ijtihad. Mereka sudah diberi wewenang khusus dari Allah SWT. Ini wali yang sudah dibuka hijabnya oleh Allah SWT. Jadi ibadah mereka itu sudah diarahkan oleh Allah SWT. Jadi tidak perlu ngikut-ngikut orang lagi dia. Sudah bisa menggali hukum sendiri. Gurunya langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau langsung diberi ilmu oleh Rasulullah. Sudah ibadahnya itu sudah sesuai dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Unzur ibaratahu, lihatlah ibarahnya. Lihat ibarahnya Syekh Ahmad bin Mubarak ini. Bahwasanya wali yang maftuh itu tidak terikat mazhab. Jadi tidak harus mengikuti salah satu dari mazhab yang 4.
Jadi kalau umpamanya Syekh Matijani mengatakan inna aqala la itma'nan fi ruku wa sujud, itu adalah salah satu bentuk ijtihad beliau, dan beliau melakukan itu untuk kesempurnaan ibadah, dan juga untuk kebaikan para pengikutnya, para muridnya, supaya benar-benar dalam melakukan ibadah itu sempurna dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tentang jawaban dan bantahan dari kritikan dan pengingkaran orang yang mengingkari ucapan Syekh Matijani yang mengatakan bahwasanya minimal ukuran tumanin dalam rukuk dan sujud adalah ukuran seseorang bertasbih 3 kali dengan tartil. Maka kita selaku muridnya Syekh Matijani radhiyallahu an, hendaklah kita lakukan sholat kita dengan sesempurna mungkin, terutama ketika rukuk dan sujud itu. Tidak perlu kita cepat-cepat. Apa yang mau kita cari? Nah, kalau sholat, kalau kita melakukan pekerjaannya pelan-pelan supaya kerjanya itu bagus, kerjanya sempurna. Nah, mungkin kalau salah seorang dari antum punya karyawan jadi bos umpamanya, pengen karyawan kan bekerja dengan cermat, jangan asal-asal kerja. Nah, kalau asal-asal kerja mungkin akhirnya dipecat itu, cari orang lain yang bisa bekerja dengan baik. Begitu juga kita dalam berkhidmah kepada Allah, mengabdi kepada Allah SWT, lakukan ibadah dengan benar, dengan syarat rukunya, dengan ilmunya, dengan adabnya, karena kita melakukan ibadah dengan Allah Subhanahu Wa Taala, jangan main-main dalam ibadah, jangan asal-asalan melakukan ibadah. Maka itulah pentingnya ilmu, sehingga ibadah tanpa didasari ilmu itu mardud, tidak diterima. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu, kata sahibu Zubat, a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal tanpa didasari dengan ilmu, maka amalnya ditolak, tidak diterima. Jadi hanya sia-sia dia melakukan ibadah, tapi tidak diterima oleh Allah SWT, karena amalnya, ibadahnya tanpa didasari dengan ilmu.